Tuhan kita adalah rakyat. Jabatan ini hanyalah sekedar mandat. Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, kepada saudara-saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Purworejo. Wakil Bupati Purworejo. Mengutip Bung Karno, kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Titik, tidak ada komanya. Karena sebagian besar rakyat kita saat ini sudah memegang handphone, Bapak Ibu, dan main media sosial. Menjadi sebuah kewajiban bagi panjenengan kita semuanya untuk membuka satu kanal media penggunaan teknologi informasi agar ada quick response, sehingga persoalan masyarakat tidak perlu berlarut-larut. Saya tahu itu berat, saya tahu itu melelahkan, tapi tuntutan zaman akan memaksa kita untuk mengikuti peradaban itu, dan Bapak Ibu tidak boleh ketinggalan. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan resmi melantik Nyonya Haja Fatimah Verena Prihastari, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan penandatanganan berita acara serah terima jabatan pertama oleh PLH Bupati Purworejo. Kedua oleh Bupati Purworejo. Serah terima memori pelaksanaan tugas dari PLH Bupati Purworejo kepada Bupati Purworejo.